Ya, selamat pagi saudara-saudara. Saya laporkan saat ini kami berada di ujung Desa Glegen, di mana masyarakatnya adalah petani. Saat ini kami meliput tentang tanaman jagung. Tanaman jagung adalah merupakan andalan dari warga Glegen. Ini adalah yang mengerjakan adalah Bapak Darsono. Juga ini ada kacang, pisang, juga tanaman bohong, singkong. Dan saat ini para petani sudah ke sawah untuk mengolah tanah. Ada yang sebagian menanam kacang, ada kedelai, bahkan ada yang mau memanen. Nah, ini tanaman jagung yang baru ditanam 2 minggu yang lalu. Saat ini sudah tampak berkembang. Nah, ini adalah rumahnya Pak Tri, pegawai pabrik gula Tasik Madu. Ini arena untuk jalan-jalan, dan ini ada remaja masjid lari-lari untuk menyimbangkan kebugaran. Ayo, terus semangat mas, semangat. Ya, terus di sini adalah perumahan Omega. Paling utara adalah rumahnya Pak Sancoko. Ya, saat ini kami menuju kawasan masuk RT7 RW8 Dusun Glegen. Gimana kan kirinya ada tanaman padi yang siap memanen. Juga itu tampak Pak Tani Pak Sarono sedang menyemprot agar tanaman timun tumbuh sehat. Juga ini tanaman hijau-hijau, dan itu tampak rumah Bapak Untung ya. Bapak Untung. Nih, pintu masuk di bagian ini ada semacam gapura dari bunga, di mana kanan kirinya ada bunga. Ya. Ini ada hasil karya warga RT7 dengan semangat gotong royongnya, ibu-ibu, bapak-bapak saling tolong menolong, yang dukung mendukung. Ini tanaman bunga-bunga ciri khas. Nah, yang ini adalah tampak adalah gapura masuk RT7. Nah, ini gapuranya dikelilingi dengan tanaman-tanaman bunga yang indah, megah, mewah. Dan sebagai ciri khas menghormati orang yang hobi goes, maka di sini dibuat prasasti sepeda ya, 2 sepeda warna pink dan warna jingga. Ini adalah juga sumbangan dari warga agar warga RT7 semangat untuk berolahraga. Ini ya, kanan kiri ini banyak sekali bunga-bungaan. Ini, nah, yang paling utara ini adalah rumahnya Pak Ali sebagai ketua RT. Ini punya mobil. Ini juga ini. Yang menarik adalah di kanan kirinya ada bekas ban ya. Bekas ban yang dimanfaatkan sebagai pot bunga.
pot bunga ini. Ini ya tanaman-tanaman tumbuhan. Ini rumah dikontrakkan. Nah ini tanah kosong. Nah ini adalah satu tempatnya Pak Gunawan sebagai rumah kos dengan 14 kamar. Satu kamar per bulan adalah 400.000. Nah ini rumahnya Pak Untung. Pak Untung. Ini juga tanah kosong. Ya. Jadi ini rumah Pak Tony. Dan ini adalah bekas ya. Bekas ban mobil yang dimanfaatkan sebagai tamana pot bunga. Hampir 50 ban bekas yang dimanfaatkan sebagai pot bunga. Ya ini. Ya, ini juga. Ini rumahnya Pak Ari. Ini rumahnya Pak Gunawan. Dan ini adalah rumah saya ya. Khas berwarna merah, tingkat, ada garasinya. Juga ada tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman yang indah. Juga ada tanaman aci, advokat, mangga, dan yang lain-lain ya. Juga ini tanaman advokat, ada mangga, ada jambu kristal, ada belimbing. Terus ini rumahnya Pak Haris ya, Bapak Haris, usaha laundry. Ini dan ujung ini adalah Masjid Al Ikhlas Kegen ya, saya sebagai takmirnya. Kemudian di sana ada makam. Nah ini pintu masuk ke desa Kegen. Sementara itu dulu yang saya lakukan, semoga bermanfaat. Kita bisa memberikan kenangan yang indah kepada di Dusun Kegen RT 7 RT 8. Sekian, terima kasih.